Selamat datang di program studi S1 Ilmu Gizi Universitas Ubudiah Indonesia yang sudah terakreditasi oleh BanPT. Merupakan salah satu program studi favorit di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiah Indonesia. Program studi S1 Ilmu Gizi memiliki banyak keunggulan, di antaranya telah menggunakan kurikulum pembelajaran berbasis KKNI, fasilitas ruang belajar full AC, dan menggunakan media elektronik yang menunjang proses belajar mengajar di kelas. Salah satu metode pembelajaran yang diaplikasikan adalah metode e-learning, yaitu suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa dapat mengakses kembali materi perkuliahan dimanapun berada dan kapanpun yang mereka inginkan. Prodi S1 Ilmu Gizi juga memiliki laboratorium mandiri yang sangat lengkap dan sudah sesuai dengan standar laboratorium gizi nasional, sehingga mahasiswa dapat melaksanakan secara mandiri keterampilan yang harus dicapai setiap semesternya. Prodi S1 Ilmu Gizi juga memiliki MOU atau kerjasama dengan berbagai instansi kesehatan, baik secara lokal, nasional, maupun internasional, sehingga membuka kesempatan yang luas bagi para mahasiswa untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki secara langsung kepada masyarakat. Praktik kerja lapangan dilaksanakan setiap semester di berbagai instansi kesehatan dan institusi terkait yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas Ubudiah Indonesia. Mahasiswa juga diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan praktek di luar negeri, yaitu pada rumah sakit ternama KPJ Hospital Kuala Lumpur dan juga industri-industri makanan lainnya. Prodi S1 Ilmu Gizi juga selalu menghadirkan pemateri dari universitas dan rumah sakit ternama di Malaysia untuk memberikan pelatihan guna menambah keterampilan mahasiswa dalam memberikan pelayanan di bidang gizi untuk masyarakat. Prodi S1 Ilmu Gizi juga memiliki program unggulan, yaitu KKN ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, China, dan beberapa negara lainnya. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Prodi S1 Ilmu Gizi juga dilengkapi oleh perpustakaan yang memiliki buku serta jurnal kesehatan nasional maupun internasional yang lengkap sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lulusan program studi S1 Ilmu Gizi dapat bekerja di berbagai instansi kesehatan baik nasional maupun internasional, seperti rumah sakit, puskesmas, industri makanan. Mahasiswa gizi juga berkesempatan untuk mengembangkan berbagai bakatnya melalui UKM Universitas Ubudiah Indonesia. Salah satunya adalah UKM seni dan tari yang telah berhasil mengharumkan nama UUI dalam berbagai ajang dan event internasional. Mahasiswa ilmu gizi juga berkesempatan bergabung dalam klub UUI TV, futsal, klub tari heritage UUI, klub karaoke, klub pemerintahan mahasiswa, klub tarung derajat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Program studi S1 Ilmu Gizi sudah menghasilkan lulusan yang sudah bekerja di berbagai instansi kesehatan pemerintahan dan juga swasta, seperti rumah sakit dan instansi lainnya. Untuk siswa berprestasi, program studi S1 Ilmu Gizi juga membuka kesempatan untuk meraih beasiswa dari Yayasan Ubudiah dan jalur bidik misi serta beasiswa melalui jalur undangan. Mari bergabung bersama kami dalam program studi S1 Ilmu Gizi Universitas Ubudiah Indonesia. Daftarkan diri Anda pada website di www.sipenmaru.uui.ac.id. Atau datang langsung ke kampus Universitas Ubudiah Indonesia di Jalan Alunaga, Kecamatan Syekh Kuala Tibang, Banda Aceh. Untuk info lebih lanjut juga bisa menghubungi di nomor kontak di 0651-7555-566. Untuk periode pendaftaran, ada 3 periode. Yang pertama,
Pendaftaran periode Januari sampai dengan Juni 2020, bebas tes dan gratis biaya pendaftaran. Pendaftaran periode Juli sampai dengan Agustus 2020, bebas tes dan membayar biaya pendaftaran. Pendaftaran periode September 2020, mengikuti tes tulis dan membayar biaya pendaftaran. Ingat, untuk jadwal pendaftaran dibuka dari 16 Januari sampai 16 September 2020. Hanya UUI pilihan terbaik bagi pendidikan putra-putri Indonesia, karena UUI selangkah lebih maju.